Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'fi wa nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asai syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashab al-madaris, ashab turuq sufiyah, yang terhormat Bapak Bupati Kuningan Kiai Haji, mulai hari ini Kiai Kiai Haji Aang Hamid Suganda beserta Ibu Ketua DPRD yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama, rekan-rekan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, Islam itu besar, Indonesia besar, NU juga besar, yang kecil, yang krempeng, yang kropos manusianya. Islam besar, letak kebesarannya di samping akidah, teologi, keimanannya yang tidak berubah sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang, rukiman 6. Demikian pula syariatnya sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak berkurang dan tidak bertambah, rukun Islam 5. Kitab sucinya Al-Quran tidak pernah bertambah atau berkurang satu titik pun, jangankan huruf, satu titik pun, dijaga oleh Allah melalui para hufal. Itu juga merupakan kelebihan agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Kebesaran Islam, kemuliaan Islam tidak hanya akidah dan syariahnya saja. Lebih dari itu, kebesaran Islam adalah agama dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul taqaddum wal madaniyah. Islam agama ilmu pengetahuan, Islam agama peradaban, Islam agama kemajuan, kemanusiaan, Islam agama tamaddun, yang mendorong masyarakat umatnya menjadi masyarakat yang berprestasi dan bermartabat. Pengalaman ini telah dicoba dengan sukses oleh Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad mencoba membangun komunitas penduduk kota Yathrib. Jadi Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena pembangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Lauz bin Amlik bin Sam bin Nuh. Rasulullah masuk kota Yathrib sebelah utara Mekah, kurang lebih 480 km, menjumpai masyarakat yang plural, masyarakat yang majmuk. Ada penduduk beragama Islam pendatang yang disebut muhajirin. Dalam Al-Quran diterangkan karakter dari para muhajirin, lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shodiqun. Ayat berapa, surat apa, tayangan sorangan, kayak enakan banget kalau saya tunjukkan. Orang yang beragama Islam meninggalkan daerah aslinya, tempat kelahirannya,
pindah meninggalkan desa aslinya menuju kota Yathrib dengan meninggalkan kekayaan, kebun dan ternaknya. Kebun korma, kebun anggur, onta, sapi, kambing ditinggalkan. Waktu itu belum ada sistem moneter yang bisa transfer, belum ada. Hijrahnya saja sembunyi-sembunyi. Memasuki kota Yathrib, untuk apa itu? Mengapa merantau ke kota Yathrib? Ya batahuna fadlam minallahi warguana. Mencari ridho Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Memperjuangkan agama Allah dan membantu membela Rasulnya. Ulaika humus shodiqun. Mereka itu yang diberi predikat oleh Allah shodiqun, yang konsisten, yang konsekuen. Saya kira di Kuningan banyak nama orang shodiq, Pak Shodiq, tapi entah orangnya seperti ini apa enggak. Nama shodiq enggak kurang-kurang, tapi entah kayak gini apa. Ada lagi penduduk kota Yathrib beragama Islam pribumi, asli kota Yathrib. Dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka mempunyai akhlak, karakter, watak, attitude. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang beragama Islam pribumi, penduduk kota Yathrib, mempunyai akhlak, mempunyai watak, karakter, menghormati pendatang. Welcome. Sugeng apa? Sugeng rawuh, bahasa Jawa itu, yang bahasa Sunda naon? Sugeng sumping. Wilujeng sumping. Selamat datang dengan tangan terbuka. Menghargai, menghormati saudara-saudara seagama yang datang dari berbagai suku, berbagai penjuru, pindah menjadi penduduk kota Yathrib. Oleh penduduk pribumi asli kota Yathrib dihormati, sangat dihormati. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kalau pendatang muhajirin mempunyai kelebihan, mendapatkan sesuatu, orang pribumi ansornya tidak ada apa-apa, tidak ngiri, tidak hasud, tidak dengki. Kalau yang mendapatkan peluang rezeki, peluang kesempatan karir atau menduduki jabatan, pendatang pribumi aslinya entenau-naon, nggak apa-apa. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sering mengalah, mendahulukan pendatang, walaupun sebenarnya mereka sendiri masih membutuhkan. Ada nasi satu piring, air satu gelas, pendatang dulu biarin yang minum, saya belakangan gampang, orang sini kok. Ada lowongan kepala SD cuma satu kan, pendatang dulu lah, saya gampang cari yang lain gampang. Ada lowongan apa, imam masjid, lah pendatang dulu lah, saya gampang, orang sini masih banyak masjid-masjid nanti. Itu karakternya pribumi yang disebut ansor, penduduk kota Yathrib asli. Ada lagi penduduk kota Yathrib non muslim beragama Yahudi, tiga suku, suku Quraidah, suku Qainuqa, suku Nadir. Pelarian dari gurun Sinai, Bani Israel berjumlah 70 ribu. Dikejar-kejar oleh Fir'aun, Ramses II. Dipimpin oleh Musa, Harun, Yusha', Samuel, Daniel. Menyeberang Red Sea, Laut Merah. Kemudian tinggal di gurun Sinai 40 tahun. Yatihuna arba'ina sanah. Hidup di padang pasir Sinai 40 tahun. Setelah Musa meninggal, Nabi Harun meninggal, Nabi Yusha' wafat,
Bani Israel bercerai-berai kebanyakan ke Eropa. Tiga suku ke kota Yathrib. Nanti keturunan dari tiga suku inilah yang jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau kita baca Al-Quran ada ayat, Ya Bani Israel adzkuru ni'mat yallati an'amtu alaikum. Itu yang diajak ngomong oleh Quran, Bani Israel yang ada di kota Yathrib, yaitu tiga suku. Quraizah, Qainuqa, dan Nadir, bukan Bani Israel yang ada di Amerika, tidak. Yang diajak ngomong oleh Al-Quran, Bani Israel yang ada di kota Yathrib, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Wah, ini jadi kuliah tafsir jadinya. Nah, jadi penduduk kota Yathrib itu Muslim pendatang muhajirin, Muslim pribumi disebut Ansor. Waktu Gus Dur jadi presiden, waktu digoyang-goyang itu sebelum jatuh, itu Ansor Jawa Timur datang ke Jakarta, Pasuruan, Sidoarjo, mengatasnamakan pasukan berani mati belain Gus Dur. Demo di Bundaran HI hujan besar, lari semua. Masuk ke kantor NU kerokan semua punggungnya itu. Jadi berani mati enggak berani hujan. Ada yang kelaparan ngobiak malah, Mas. Berani mati enggak berani lapar. Itu model Ansor Jawa Timur. Kalau Ansor Kuningan ente kenging apa? Enggak boleh, ente kenging. Setelah Nabi Muhammad melihat penduduk kota Yathrib tumpang tindih, ada umat Islam pendatang, ada umat Islam asli pribumi, ada non muslim, maka Nabi Muhammad segera memutuskan, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, orang Islam yang datang dari Quraisy pendatang muhajirin, wal muslimuna min Yathrib, orang Islam penduduk asli kota Yathrib, wal Yahud dan non muslim Yahudi, innahum ummatun wahidah, semuanya adalah umat yang satu. Dan Nabi Muhammad mencoba dengan segala kemampuannya mempersatukan penduduk kota Yathrib lintas agama, lintas suku, semuanya adalah saudara warga masyarakat kota Yathrib. Inilah yang disebut sistem tamaddun, atau kata Menteri Tarmidzi Tahir dulu, masyarakat madani. Itu bahasa Arabnya salah itu. Tujuannya benar, tapi menggunakan kata madani salah. Ya gak apa-apa, menteri salah gak apa-apa, kiai gak boleh salah. Kiai salah satu kali udah jatuh namanya. Kalau menteri berulang kali salah gak apa-apa. Masyarakat madani itu salah itu. Masyarakat mutamaddin, adjektif dari kata tamaddun. Nabi Muhammad mencoba membangun masyarakat kota Yathrib lintas agama, lintas suku, dijadikan, diikat dengan satu semangat, yaitu semangat tamaddun. Artinya apa? Masyarakat yang menjunjung tinggi persamaan, menjunjung tinggi hukum, kebebasan, hak dan kewajiban sama, fasilitas sama, di depan hukum sama, tidak pandang bulu, pribumi atau pendatang, muslim atau non-muslim. Itulah yang disebut masyarakat mutamaddin. Suatu ketika ada orang muslim membunuh orang Yahudi. Nabi marah besar dengan mengatakan, man qatala zimmiyan fa ana khusmuh. Barang siapa membunuh non-muslim berarti bermusuhan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, falam yasumma ra'ihatal jannah, tidak akan masuk surga. Ya Allah, Nabi Muhammad belain non muslim, luar biasa itu. Di Kuningan padahal non muslim dikejar-kejar. Enggak. Di kita di sini gereja diancam, orang bangun gereja diancam, orang Kristen diancam. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa membunuh non muslim berarti berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, falam yasum maro ihatal jannah, tidak akan bisa masuk surga. Ini 14 abad yang lalu. Romawi masih biadab, Persia masih biadab, dunia masih biadab. Di sini masih tempatnya jin guang keponaan. Nabi Muhammad sudah mencoba membangun masyarakat modern, masyarakat yang sadar hukum,
yang membangun kebersamaan tanpa pandang bulu. Suatu ketika, Usama bin Zaid bin Harithah patroli, nangkep maling, malingnya perempuan. Pagi-pagi lapor, Rasulullah, ada maling saya tangkap. Ternyata maling itu dari keluarga priayi, keluarga elit, keluarga Bani Maz'un, keluarga terhormat. Jadi gimana? Dilepas saja ya, karena itu keluarganya orang besar, untuk menjaga nama baiknya, dilepas saja ya. Nabi marah besar dengan mengatakan, kita semua hafal ini. Jawabannya Nabi semua kita hafal. Wallahi ya Usama, lau sarqat Fatimatu binti la qata'tu yadaha. Demi Allah Usama, kalau yang kamu tangkap maling itu ternyata anakku, bawa sini, saya akan motong tangannya. Begitu buka Polres. Jadi tidak pandang bulu, hukum harus kita jalankan. Anak siapa? Dari keluarga mana? Priayi atau keluarga Mbok Iyem? Keluarga Raden atau keluarga Kanjeng? Keluarga priayi atau keluarga Kletral? Keluarga Gesrut? Kalau melanggar hukum, tidak pandang bulu, harus tegakkan hukum itu. Ini sebenarnya polisi sudah punya kayak gini nih, hanya prakteknya masih kadang-kadang sering mengalami kendala itu. Prinsipnya begitu, prinsipnya hanya ketika mempraktekkan sering mendapatkan kesulitan, itu aja udah. Niatnya udah baik, niatnya udah. Bapak-Ibu sekalian, ini yang namanya masyarakat mutamaddin. Nah, sistem tamaddun ini yang oleh Nabi Muhammad dicoba 14 abad yang lalu. Sayangnya, sekarang yang mempraktekkan adalah negara-negara Eropa. Switzerland, Swedia, Finlandia, Denmark, Belgia. Bapak pergi ke Swiss, bawa uang satu tas, tidur di alun-alun, tasnya dibuka, uangnya kelihatan. Gak akan ada yang maling, gak akan ada yang mencuri, gak akan ada yang ngambil. Presiden di sana keluar malam-malam dengan ibu presiden, paling-paling bawa ajudan satu orang. Itu Switzerland, Swedia. Hukum berjalan. Bahkan lebih dari itu, antar negara Islam kalau bentrok yang menjadi penengah Switzerland. Yasir Arafat berunding dengan Menachem Begin, berundingnya di mana itu? Di Oslo mana? Finlandia ya? Skotlandia. Semua itu negara-negara yang mutamaddin, sadar hukum, berkeadilan, hak asasi manusia dilindungi, tidak pandang bulu. Lah kok enggak di Madinah? Enggak di kota Madinahnya sekarang? Kenapa enggak di Irak? Kenapa enggak di Afghanistan yang negara Islam? Afghanistan bom tiap hari meledak. Kenapa enggak di Kuningan? Di Kuningan orang umur 65 tahun masih dibunuh rame-rame. Hadirin yang saya hormati, inilah kelebihan agama Islam, bukan hanya membawa doktrin akidah dan syariah, di samping membawa doktrin iman, doktrin syariah, ibadah, juga high politik dari komunitas muslim atau the paradigm original community muslim, muslim community adalah at-tamaddun, membangun masyarakat yang modern, masyarakat yang disiplin, sadar hukum, saling menghormati, tidak pandang bulu agamanya apa, tidak pandang bulu etnisnya apa. Saya berani mengatakan atau kita menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad 14 abad yang lalu tidak mendeklarasikan berdirinya negara Arab, tidak memproklamirkan berdirinya sebuah negara Arab, tidak, negara Arab Madinah, tidak. Atau Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak memproklamirkan berdirinya negara Islam. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan negara Islam. Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan negara Arab. Nabi Muhammad menggunakan negara Madinah. Negara yang beradab, negara yang penduduknya cerdas, sejahtera, beradab, solid, hukum tegak, berkeadilan, sejahtera. Itu artinya negara Madinah. Tidak penting simbol, tidak penting legal formal. Islam tidak penting. Sama dengan NU. NU enggak pernah ada embel-embel Islam. Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, madrasahnya juga yang didirikan oleh Kiai Wahab, Nahdlatul Wathon. Coba kalau yang bikin orang Kuningan,
Saya yakin panjang namanya itu. Nahdlatul Wathon Al-Islamiyah Asy-Syafi'iyah As-Sunniyah As-Salafiyah fid dunya wal akhirah Al-Fatihah. Kalau enggak nyebut Islam rupanya kurang marum gitu loh. Ayo lihat nanti ada pesantren pasti ada Al-Islamiyah Asy-Syafi'iyah As-Sunniyah Al-Asy'ariyah Al-Ghazaliyah Al-Junaidiyah Al-Maturidiyah fid dunya wal akhirah. Kiai-kiai NU sudah paham. Tidak usah melegal formalkan, melabelkan Islam. Yang penting Islam diamalkan, Islam dihayati, didalami, dipahami. Lihat tafaqquhu fiddin. Islam dipahami dengan menyeluruh, bukan untuk melegal formalkan agama Islam. Kalau Indonesia jadi negara Islam, ternyata mayoritas masih buta huruf, masih banyak yang buta huruf, 64% miskin, korupsi masih merajalela, kezaliman masih banyak. Malu mengatasnamakan negara Islam, main bolanya masih kalahan. Waduh, malu banget itu. Dan negara Islam main bolanya kalahan. Nanti kalau udah main bolanya menangan, boleh negara Islam. Hadirin yang saya hormati, itulah kelebihan agama Islam. Oleh karena itu, sebenarnya pemimpin dunia yang pertama kali mempunyai pengalaman uji coba tes bangun syarat materi, saya paham. Pertama tim ada di Muhammad sebelum kemudian.